Pertandingan ketat terjadi kala Sriwijaya FC dan Persela Lamongan berjumpa. Keduanya harus mencari kemenangan bila ingin lolos ke babak perempat final Piala Presiden. Dua kesempatan dari Musafri dan Patrick Wanggai nyaris membuat Sriwijaya unggul di babak pertama. Paruh kedua, tensi laga semakin tinggi. Sebuah serangan Laskar Wong Kito memaksa Muhammad Zainal melakukan pelanggaran. Hukuman penalti yang diberikan wasit mampu dieksekusi sempurna oleh Patrick Wanggai. 1-0 bagi Sriwijaya. Laga menjadi semakin terbuka karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Namun kemudian Sriwijaya yang berhasil menambah gol melalui aksi Wildiansah 2-0. Hingga laga usai, pasukan Benny Dolo tetap unggul 2 gol tanpa balas dan melaju ke perempat final sebagai juara grup B.